Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ada yang lagi kangen rupanya ya guys ya. Ya, terlihat Rizky Bilar video call sang kekasih, siapa lagi kalau bukan Dede Lesti Kejora tentunya, yang membuat hatinya selalu gamang bimbang dan jatuh cinta lagi. Terlihat begitu kompak dan mesranya saat mereka melakukan sesi video call bersama-sama. Hal itulah yang diungkapkan oleh Rizky Bilar yang membuatnya jatuh cinta lagi. Hal itu diunggah dalam feed Instagram Bilar yang mengungkapkan bahwa Lesti adalah seseorang yang membuatnya jatuh cinta lagi. Orang bilang salah satu cara untuk membuat cinta adalah membuatnya tertawa. Tapi aku justru jatuh cinta setiap kali melihatnya tertawa. Ya, pengakuan dari Bilar ini menunjukkan bahwa kelucuan kegesrekan si Lesti ternyata membuatnya jatuh cinta. Apalagi kesabarannya tertawa melihat sang calon suaminya. Ya kadang-kadang gestrek sendiri. Itulah ternyata juga yang membuat Rizky Bilar tertawa, tersenyum, hingga akhirnya jatuh cinta pada Lesti Kejora. Hal itu menunjukkan betapa hubungan mereka makin hari makin romantis saja. Ada dimanapun Rizky Bilar tak canggung lagi. Walaupun saat video call kali ini ia terlihat sedikit canggung ketika hal privasinya terpublish, direkam oleh salah satu kru atau ya bagian make up yang ada di acara Popa semalam. Hal itu tentunya ya semakin mantapnya hubungan mereka, dan bukan hanya settingan semata manusia, tetapi itu adalah settingan dan karya dari Sang Maha Pencipta sehingga terkesan indah dan nyata. Ya, itulah hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin nampak mesra saja. Lalu bagaimana terkait video call tersebut? Ya, video call di malam hari tadi malam begitu mengesankan dan menumbuhkan benih-benih cinta dan kekocakan di antara mereka berdua. Tentu juga akan kita rasakan begitu indah dan nyata hubungan yang makin menuju kepastian ini. Jadi tak usah ragu lagi untuk selalu mendoakan dan mensupport mereka berdua dengan doa-doa ijabah, agar nantinya mereka insya Allah di tahun depan bisa segera melangkah ke jenjang yang lebih serius, artinya menikah guys. Itu saja mungkin kabar-kabar di pagi hari ini terkait video callan Lesti dan Bilar semalam yang begitu memikat hati dan tentu membuat kita selalu iri karena ingin merasakan cinta kasih seperti mereka. Jadi bagi kalian yang masih belum punya pasangan, segeralah untuk segera tancap gas dan cari pasangan kalian agar kita bisa bersama-sama dengan mereka. Itu saja. Jangan lupa klik komen dan klik subscribe, maksudnya ya, komen, share video ini agar kita bisa baper bersama-sama. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.